Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Baru saja kita selesai melakukan sholat jenazah di auditorium Profesor Dr. Harun Nasution di kompleks UIN Syarif Hidayatullah. Begitu banyak kolega, umat, masyarakat yang hadir ikut mensolatkan Allahyarham Profesor Dr. Azumardi Azra. Ini menandakan bahwa beliau selama hidupnya telah menyentuh begitu banyak orang lewat tulisan, lewat pemikiran, lewat pengajaran yang dilakukan selama ini. Dan kampus UIN ini menjadi salah satu bukti atas pengabdian nyata Allahyarham pada kemajuan ilmu, pada pengembangan umat, dan pada bangsa negara. Almarhum adalah pribadi yang terus-menerus konsisten di dalam menjaga agar Indonesia kita tetap negeri yang maju dalam demokrasi yang terkonsolidasi. Beliau terus-menerus dalam berbagai tulisan, dalam berbagai kuliahnya, menyampaikan pentingnya menjaga agar demokrasi kita terus berkualitas. Dan beliau tidak segan untuk melontarkan pikiran-pikiran yang mungkin terasa kurang nyaman bagi mereka-mereka yang mengganggu demokrasi kita. Jadi ini adalah salah satu pilar penjaga demokrasi, dan kita semua kehilangan. Tapi kami yakin insyaallah beliau almarhum husnul khotimah dan keluarga diberikan kekuatan ketabahan. Itu aja dari kami. Wah, banyak sekali saya berkegiatan dengan Allahyarham, baik dulu ketika masih di kampus, kemudian juga ketika beliau menjadi penasehat Wapres, banyak kegiatan bersama-sama. Dan beliau itu sangat simple. Salah satu hal yang kita semua ingat, kalau beliau pergi kemana-mana itu tasnya paling kecil, dan semua bawaannya paling sedikit, tapi ilmunya paling banyak di antara semua. Jadi kalau diskusi paling banyak ilmunya, tapi kalau bawa apa-apa selalu simple. Pergi lama pun bawaannya simple. Jadi pribadi yang sangat sederhana dalam keseharian, tetapi memiliki pemikiran yang luas dan mendalam. Ya. Oke. Okay. Cukup. Dari Prof. Azra sendiri yang masih dipegang dan masih oleh. Ya, itu yang terkait dengan menjaga agar demokrasi kita tetap di dalam rel yang benar. Ya. Oke. Okay.